Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang amil dari hal. Sebagaimana kita ketahui, setiap kalimat yang kedudukannya baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jer, pasti di sana ada yang memerintah, yaitu amil. Demikian pula dengan hal, yang dalam hal ini wajib dibaca nasab. Amil daripada hal, ini ada dua kategori. Ada yang masuk dalam kategori amil hal hakiki. Ada yang masuk dalam kategori amil hal maknawi. Maksud daripada amil hal hakiki itu adalah amil-amil daripada hal yang tidak memerlukan penakwilan di dalam maknanya. Sementara untuk amil hal yang maknawi, ini adalah amil-amil daripada hal yang perlu adanya perkiraan makna agar maksud dari makna amil tersebut dapat difahami. Kita mulai dari amil hal yang masuk di dalam kategori hakiki. Yang pertama, ada yang berupa kalimat fi'il. Baik fi'il itu berupa fi'il madi, contohnya seperti lafaz hadara Khalidun hasanan, hadara hadir Khalidun, siapa Khalid? Hasanan, dalam keadaan bagus atau dalam keadaan tampan. Lafaz hasanan ini adalah kalimat isim yang kedudukannya sebagai hal yang menjelaskan keadaan daripada sahibul halnya. Di sini lafaz hasanan i'rabnya wajib dinasabkan, dan yang menasabkan adalah amilnya yang berbentuk fi'il madi. Selanjutnya ada pula yang berbentuk fi'il mudhari. Contohnya seperti lafaz saya ji'uni ahmadu rakiban. Saya ji'uni akan datang ni kepadaku ahmadu, siapa Ahmad? Rakiban, dalam keadaan menaikin kendaraan. Lafaz rakiban di sini kedudukannya sebagai hal yang menjelaskan tentang keadaan daripada lafaz Ahmad ketika dia akan mendatangin saya. Lafaz rakiban di sini i'rabnya wajib dinasabkan, dan yang menasabkan adalah merupakan amil yang berbentuk fi'il mudhari. Ini adalah bentuk fi'il yang kedua. Kemudian bentuk fi'il yang ketiga adalah berbentuk fi'il amar. Contohnya seperti lafaz ud ilal baiti masyian. Kembalilah atau hendaklah kembali siapa kamu ilal baiti, ke rumah masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Masyian di sini adalah hal yang menjelaskan tentang keadaan daripada dhamir yang terkandung di dalam lafaz ud, yang dalam hal ini sebagai sahibul halnya, dan di sini wajib dinasabkan, dan amilnya atau amil yang menasabkan adalah berupa fi'il amar, yaitu lafaz ud. Ini adalah bentuk amil hal yang hakiki yang berupa kalimat fi'il. Kemudian bentuk yang kedua dari amil hakiki itu berupa sifat mushtaq. Di sini ada kalanya berupa isim fa'il. Contohnya seperti lafaz Khalidun musafirun masyian. Khalidun adapun Khalid, musafirun ialah orang yang bepergian, masyian dalam keadaan berjalan kaki. Lafaz masyian ini adalah hal yang menjelaskan keadaan daripada lafaz Khalidun, dan di sini sebagai sahibul halnya, dan dia wajib nasab. Amil yang menasabkan yaitu lafaz musafirun yang merupakan sifat mushtaq yang berupa isim fa'il.
Kemudian ada kalanya berupa isim maf'ul. Contohnya seperti lafaz Ahmadu mabrurun bakian. Ahmadu, adapun Ahmad, madrubun ialah orang yang dipukul, bagian dalam keadaan menangis. Lafaz bakian ini kedudukannya sebagai hal menjelaskan keberadaan daripada lafaz Ahmad yang itu sebagai sahihul halnya, dan dia wajib dalam keadaan nasab. Amil yang menasabkan kepada lafaz bakian yaitu lafaz madrubun yang merupakan sifat mushtaq yang berupa isim maf'ul. Ini bentuk sifat mushtaq yang kedua. Kemudian sifat mushtaq selanjutnya berupa sifat musyabbahah. Contohnya seperti lafaz sa'idun hasanul wajhi mukroman. Sa'idun, adapun Sa'id, hasanul wajhi ialah orang yang bagus wajahnya, mukroman, padahal dalam keadaan dihormati. Lafaz mukroman ini kedudukannya sebagai hal yang menjelaskan tentang keadaan daripada lafaz Sa'idun, dan dalam hal ini sebagai sahibul halnya, dan ini wajib dinasabkan. Dan amil yang memerintahkan untuk dibaca nasab adalah lafaz hasanul wajhi yang merupakan sifat musyabbahah. Kemudian bentuk yang keempat adalah berupa shighat mubalaghah. Contohnya seperti lafaz Ahmadu qawwalun mukrohan. Ahmadu, adapun Ahmad, qawwalun ialah orang yang banyak berbicara, mukrohan, padahal tidak disenangi atau dibenci. Lafaz mukrohan di sini kedudukannya juga sebagai hal yang menjelaskan tentang keadaan daripada lafaz Ahmad, dan ini adalah sebagai sahibul halnya, dan lafaz mukrohan di sini wajib dibaca nasab, dan yang memerintahkan adalah lafaz qawwalun yang merupakan shighat mubalaghah. Dan yang selanjutnya adalah berbentuk isim tafdil. Contohnya seperti lafaz huwa afsahun nasi khatiban. Huwa, adapun dia, afsahun nasi ialah paling fasihnya manusia, khatiban, padahal dalam keadaan sebagai khatib atau orang yang berpidato. Lafaz khatiban di sini kedudukannya sebagai hal yang menjelaskan tentang keadaan daripada lafaz huwa sebagai sahibul halnya, dan di sini wajib dibaca nasab, dan yang menasabkan adalah lafaz afsahun nas yang berupa isim tafdil. Ini adalah bentuk-bentuk daripada amil hal yang berupa amil hakiki. Yang pertama berupa kalimat fi'il, dan yang kedua berupa sifat mushtaq. Selanjutnya bentuk amil hal yang berupa amil dalam kategori maknawi. Bentuk yang pertama adalah berupa isim fi'il. Isim fi'il adalah kalimat isim yang mengandung makna fi'il. Contohnya seperti lafaz soh jalisan. Soh, hendaklah diam siapa kamu, jalisan, padahal duduk. Lafaz jalisan ini kedudukannya sebagai hal yang menjelaskan keadaan dari sahibul halnya, yaitu lafaz yang terkandung pada lafaz soh. Di sini takdiran daripada makna lafaz soh yaitu lafaz uskut. Jadi soh ini mengandung makna uskut. Uskut, hendaklah diam siapa kamu, jalisan, padahal dalam keadaan duduk.
Jadi sohibul halnya di sini berupa bomer yang tersimpan pada lafad soh atau yang tersimpan pada lafad uskun. Lafad jalisan di sini wajib dibaca nasob, dan yang memerintahkan untuk dibaca nasob adalah berupa isim fi'il, yaitu lafad soh. Contoh lagi seperti lafad nazal musri'an. Nazal, turunlah musri'an dalam keadaan cepat. Di sini lafaz musri'an juga berkedudukan sebagai hal yang menjelaskan keadaan dari sahibul hal yang tersimpan pada lafaz nazal. Takdiran makna daripada nazal di sini adalah anzil. Hendaklah turun siapa kamu musri'an dalam keadaan cepat. Hal di sini wajib dibaca nasab dan yang menjadi amilnya adalah isim fi'il, yaitu lafaz nazal. Selanjutnya bentuk yang kedua yaitu berupa isim isyarah. Contohnya seperti lafad hadza kitabuka nafi'an. Hadza, adapun ini, kitabuka ialah kitabmu, nafi'an, padahal dalam keadaan bermanfaat. Lafad nafi'an ini adalah hal yang menjelaskan keadaan daripada lafad kitabuka sebagai sahibul halnya, dan dia wajib nasob, dan yang menasobkan ini adalah lafad hadza yang merupakan isim isyarah. Takdiran makna daripada lafad hadza di sini adalah usyiru. Usyiru, memberi petunjuk siapa saya. Contoh yang lain seperti lafad tilka Aisyatu mujarridatan. Tilka, adapun itu, Aisyah ialah Aisyah mujarridatan, padahal dalam keadaan sendirian tanpa teman. Lafaz mujarridatan ini adalah hal yang menjelaskan keadaan daripada lafaz Aisyah yang dia sebagai sahibul halnya, dan lafaz mujarridah di sini wajib nasab dan amilnya adalah lafaz tilka yang merupakan isim isyarah. Takdiran maknanya adalah sama, yaitu usyiru. Contoh yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an seperti lafaz wa hadza ba'li syaikhan. Wahada, adapun ini, ba'li ialah suamiku, syaikhan, padahal dalam keadaan sudah tua. Lafaz syaikhan ini adalah hal yang menjelaskan kepada lafaz ba'li yang merupakan sahibul halnya. Di sini hal wajib dibaca nasab, dan yang menasabkan atau yang menjadi amil adalah lafaz hadza yang berupa isim isyarah. Takdiran maknanya juga sama, yaitu usyiru. Contoh yang lain seperti fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Fatilka buyutuhum, fatilka, maka adapun itu, buyutuhum ialah rumah-rumah mereka, khawiyatan, padahal dalam keadaan roboh, bima sebab apa zalamu, yang telah zalim siapa mereka. Di sini lafaz khawiyatan adalah merupakan hal yang menjelaskan keadaan dari lafaz buyutuhum sebagai sahibul halnya, dan dia wajib nasab, dan yang menasabkan adalah lafaz tilka yang merupakan isim isyarah. Manakala lafaz tilka di sini di i'rab, maka i'rabnya adalah tilka ismu isyaratin. Tilka ini adalah isim isyarah mabniun ala sukuni, yang dimabnikan atas sukun. Jadi aslinya adalah ti. Jadi di sini mabninya adalah mabni sukun. Mabniun ala sukuni alal ya'i al-mahdhufati, yang dimabnikan sukun yang ada pada ya yang dibuang. Jadi ya-nya di sini dibuang. Mana'an lil tiqa is-sakinaini, sebab dilarang karena bertemunya dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya ya dan sukunnya lam. Fi mahalli raf'in mubtada'un, dalam mahal rafa' sebagai mubtada'. Wallamu lil bu'di, dan lam ini menunjukkan makna jauh. Wal kafu lil khitab. Ini adalah contoh-contoh amil hal yang berupa isim isyarah. Kemudian yang ketiga berupa adat tashbih.
yaitu alat-alat untuk menyerupakan. Contohnya seperti lafaz ka'anna kholidan muqbilan asadun. Karena seolah-olah Khalid dan Khalid mukbilan dalam keadaan menghadap asadun ialah seekor singa. Khalid itu seakan-akan bagaikan singa ketika dia menghadap. Lafaz mukbilan adalah merupakan hal yang menjelaskan keadaan dari lafaz Khalidan sebagai sahibul halnya, dan dia wajib nasab, dan yang menasabkan ini adalah adat tashbih, yang dalam hal ini adalah lafaz ka'anna. Takdiran maknanya adalah yushbihu, yang bermakna menyerupai. Kemudian yang keempat adalah adat tamanni atau taraji. Contohnya seperti lafaz la'allaka muda'ayan alal haqqi. La'allaka, semoga kamu muda'ayan, padahal sebagai orang yang mengajak, alal haqqi, atas kebenaran. Lafaz muda'ayan ini merupakan hal yang menjelaskan tentang keadaan dari dhamir ka sebagai sahibul halnya, dan dia wajib nasab, dan amilnya adalah lafaz la'alla. Takdiran maknanya adalah ataraji, aku berharap. Aku berharap kamu sebagai orang yang mengajak kepada kebenaran. Ini untuk yang taraji. Kemudian contoh yang tamanni seperti lafaz laita as-surur daiman indana. Laita, semoga as-sururo, kebahagiaan, daiman, padahal selamanya, indana, ialah di sisi kami. Di sini lafaz daiman sebagai hal yang menjelaskan tentang lafaz as-surur, semoga kebahagiaan itu selalu bersama kita. Jadi lafaz as-surur di sini merupakan sahibul halnya, dan lafaz daiman ini wajib nasab, dan yang menasabkan adalah lafaz laita sebagai amilnya. Takdiran maknanya adalah atamanna. Ini yang berupa adat tamanni dan adat taraji. Selanjutnya berupa adat istifham. Contohnya seperti lafaz kaifa anta rakiban. Kaifa ialah bagaimana anta, adapun kamu, rokiban, padahal dalam keadaan menaikin kendaraan. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu berkendara? Lafaz rokiban di sini adalah hal yang menjelaskan sahibul halnya, yaitu lafaz anta, dan dia wajib nasab, dan yang menasabkan adalah lafaz kaifa, yaitu adat istifham. Takdiran maknanya di sini adalah lafaz as'alu. As'alu, aku bertanya. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Fama, maka adapun apakah lahum ialah bagi mereka anit tadhkirati, dari peringatan mu'ridin, padahal berpaling siapa mereka. Lafaz mu'ridin ini adalah hal yang menjelaskan keadaan sahibul halnya, yaitu domirhum, dan hal ini wajib dinasabkan karena memang di sini bentuknya berupa jamak, maka tanda nasabnya di sini dengan menggunakan ya. Amil yang menasabkan lafaz mu'ridin ini adalah adat istifham, yang dalam hal ini adalah berupa ma. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari peringatan? Ini yang kelima, yang berupa adat istifham. Kemudian yang keenam ini berupa huruf tanbih. Contohnya seperti lafaz ha huwa zulmali jalisan.
Ha huwa dzul mali jalisan. Ha inilah, huwa adapun dia, dzul mali ialah orang yang memiliki harta, jalisan padahal dalam keadaan duduk. Lafaz jalisan ini kedudukannya sebagai hal yang menjelaskan keadaan sahibul halnya, yaitu lafaz dzul mali, dan dia dalam keadaan nasab, dan yang mewajibkan nasab ini adalah amilnya yang berupa ha tanbih. Takdiran maknanya adalah unabbihu. Kemudian yang ketujuh berupa jar majrur. Begitu juga yang kedelapan, ini juga berupa dzaraf. Yang keduanya ini ada yang mengatakan bahwa yang menjadi amil sebenarnya bukan jar majrur atau dzaraf, melainkan lafaz yang dibuang, yaitu lafaz mustaqirun. Contoh yang berupa jar majrur seperti lafaz al-farasu laka wahdaka. Al-farasu adapun kuda, laka ialah milikmu, wahdaka padahal sendirinya kamu. Kuda itu milikmu sendiri. Lafaz wahdaka ini adalah hal yang menjelaskan keadaan daripada dhamirka sebagai sahibul halnya, dan dia wajib dinasabkan, dan amilnya adalah jar majrur. Selanjutnya contoh yang dhorof seperti lafaz ladaina al-haqqu khaffaqan liwa'uhu. Ladaina ialah pada kami, al-haqqu adapun kebenaran, khaffaqan padahal berkibar, liwa'uhu apa benderanya. Kita memiliki kebenaran yang benderanya berkibar. Lafaz khaffaqan ini adalah hal yang menjelaskan sahibul halnya, yaitu lafaz al-haqqu, dan dia wajib nasab, dan yang menasabkan di sini adalah dhorof, yaitu ladaina. Sebenarnya yang menjadi amil dari susunan jar majrur dan dhorof di sini bukanlah kedua ini, melainkan lafaz yang dibuang, yaitu lafaz mustaqirun. Jadi al-farasu laka wahdaka. Takdirannya adalah al-farasu mustaqirun laka wahdaka. Al-farasu adapun kuda, mustaqirun ialah tetap, laka bagi kamu, wahdaka padahal sendirinya kamu. Jadi yang menjadi amil daripada lafaz wahdaka di sini adalah lafaz mustaqirun. Demikian pula dengan lafaz yang kedua ini, ladainal haqqu khaffaqan liwa'uhu. Takdirannya adalah mustaqirun ladaina al-haqqu khaffaqan liwa'uhu. Jadi khaffaqan di sini nasab sebagai hal, dan amilnya adalah lafaz mustaqirun. Dan yang terakhir adalah huruf nida. Contohnya seperti lafaz ya ayyatuhal mar'atu baqiyatan bimauti ibniha. Ya ayyatuhal mar'atu, wahai perempuan, baqiyatan padahal menangis, bimauti ibniha sebab kematian anaknya. Lafaz baqiyatan ini adalah hal yang menjelaskan sahibul halnya, yaitu lafaz al-mar'ah, dan dia wajib nasab, dan yang menasabkan di sini adalah lafaz ya ayyatuha, yaitu berupa huruf nida. Di sini takdiran maknanya adalah ad'ul. Ini adalah beberapa amil hal, baik yang berupa amil hal hakiki maupun amil hal maknawi, yang kesemuanya menasabkan kepada hal. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.